Oke, sudah banyak yang mulai muncul. Selamat datang di Lila Show episode selanjutnya. Seperti yang pernah gue informasikan, selama masa kita karantina di rumah, selama masa kita social ataupun physical distancing, yang manapun istilah yang mau dipakai, selama kita masih belum bisa beraktivitas normal, dan semoga ini bukan kenormalan yang baru. Selama kita masih belum bisa beraktivitas normal, selama lo masih diminta untuk tetap di rumah, gua setiap malam jam 8 malam itu akan menghadirkan Lila Show. Lila adalah singkatan dari lucu, ya lucu aja. Intinya siapapun boleh muncul di sini, bilang Bang Panji saya punya joke, saya lucu banget, saya punya beat, apapun itu. Lu lempar beatnya ke gua, kalau gue ketawa karena lu akan mendapatkan hadiah. Oke? Hadiahnya gue bikin sama aja kayak kemarin ya. Jadi lu bisa milih antara mau digital download Hiduplah Indonesia Maya atau mungkin lu mau tiket Komodo Menoy untuk ditonton di kota manapun di dunia kecuali Jakarta, karena Jakarta sudah bagi-bagi 100 tiket. Ya udah banyak, udah keluar. Platinum lagi, gila tuh. Ya jadi siapin joke lu. Kalau misalkan lu lucu bikin gue ketawa, digital download Hiduplah Indonesia Maya atau tiket Komodo Menoy di kota manapun. Nah, halo Bang. Hai Bang. Buat nyengir lagi dong bro, nyengir lagi dong. Iya, udah lucu. Saya ada hadiah buat Bang Panci, ada hadiah buat Bang Panci. Sorry, nama lu Smigel bukan? Bukan, Bang. Dijawab. Oh, Smigel sih. Namanya siapa, bro? Namanya siapa, bro? Yono, Bang. Yono? Yoi, Bang. Kota apa, Yono? Dari Samarinda, Bang. Samarinda. Silakan Samarinda, joknya kayak gimana? Opening sudah lumayan nih. Mudah-mudahan. Nama saya Yono dari Samarinda, follower Bang Panji. Tapi saya ini walaupun lahir di Samarinda, saya orang Jawa asli. Karena bapak saya Jawa, ibu saya asli. Jadi orang Jawa. Jadi orang Jawa yang punya muka jelek di Samarinda itu menyedihkan. Karena nggak tahu kenapa orang Samarinda tuh mengira kalau aku tuh tukang bangunan. Padahal nggak semua orang Jawa yang punya muka jelek itu tukang bangunan. Faktanya tetangga saya namanya Agus Oho. Mukanya lebih jelek daripada saya. Bibirnya miring kalau ngomong kayak tapir. Kamu di mana kamu? Dan faktanya dia bukan tukang bangunan. Pemulung. Udah itu aja Bang dari saya Bang. Lucu. Alhamdulillah, sudah, alhamdulillah. Anda sudah dapat saya di Jawa asli, bapak saya Jawa, ibu saya asli. Lumayan. Iya, Bang. Halo, Bang. Anjing, rambut lu lucu banget, Bro. Itu wig atau rambut asli itu? Rambut asli dong. Coba jambak. Lihat belakang. Kedekatan nggak kelihatan apa-apa. Mundur dikit bisa nggak? Ini. Bro, lu tinggal di mana, bro? Apa, Bang? Tinggal di mana? Jakarta nih. Lagi ngekos. Masih ada orang Jakarta rambutnya kayak lu. Rambut tuh kayak gayus tambunan waktu dia nonton tenis. Bro, gue tanya, lu punya temen gak? Ada dong. Temen lu gak bilang emang gaya rambut lu tuh jelek? Bilang, tapi sengaja biar lucu. Oke, kalau gitu, masuk ke joke, silakan. Oke, kenalin nama gue Kiko ya dari Palembang. Di sini dari 7.000 orang, ada yang positif corona nggak sih?
Oke, okay, masuk ke jokes. Gara-gara oke, oke, okay, masuk ke bentar dong. Oke, okay, terus. Gara-gara corona nyari masker tuh susah banget ya, banyak yang himbunin. Terus kemarin akhirnya gue dapet, tapi pas gue pakai, gue jadi nggak bisa ngomong, karena ternyata maskernya masker limbat. Kaget gue, pancernya di situ. Gue dari tadi lagi merhatiin muka lu. Ini orang Jogja kayak apa? Tiba-tiba beli masker gak bisa ngomong karena maskernya masker limbat. Anda lucu. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa udah lucu banget? Di mana, Ri? Ya, di rumah aja, Bos. Di mana lagi? Di mana kerjaan, Ri? Pending, Bos. Semua, Bos. Sedih sekali. Ngelawak di Instagram aja kita. Sedih sekali. Kayaknya job semua orang di pending kecuali jobnya Bintang Emon deh. Dia malah dapat itu rezeki banyak ini. Jadi anak-anak viral dia. Makanya nih sekarang kita mendekatkan diri pada Allah aja nih. Mana tahu bentar lagi dipanggil ya kan. Nggak ada pemasukan ke perut. Hari keriting. Hari keriting satu jok dong, hari keriting dong. Apa ya? Pusing ini, Bos. Beban. Kayaknya sini saya perhatikan tadi tuh beban sekali ya. Ya kalau tadi ada orang timur tadi nggak lucu, kasihan dia. Iya, ini kan ikut yoga. Kayaknya nggak jelas. Kayaknya habis kasih jokes itu dia yang ikut yoga itu. Menenangkan diri. Menenangkan diri. Hari keriting. Hari keriting. Anda kisah cinta aman ya? Aman ya kisah cinta ya? Tidak dong. Nah, kok tidak? Aman, udah kan emang aman kan? Diaman-aman kan, aman. Aman, oke okay, kalau gitu. Aman. Yaudah, ini mau ngelempar jok gak? Kalau enggak gue cari yang lain nih. Oke, okay, lucu sih ya. Dia tadi. Oke, okay, satu asik. Satu. Kita lihat, Anda saya lockdown atau tidak? Beban aja. Ayo, mending ngobrol. Ayo, ayo. Kalau ngobrol gak beban ya. Disering lemparnya langsung beban. Kalau ngobrol TikTok gitu, TikTok gitu, TikTok. Ayo, untuk masyarakat, untuk masyarakat. Ayo, untuk masyarakat. Satu aja, Ri. Iya, jadi ini ada pasangan. Baru. Bulan madu ke Makassar. Tangan bulan madu ke Makassar. Jalan-jalan pinggir Pantai Losari. Jalan-jalan pinggir Pantai Losari. Terus mereka beli durian. Rencana mau makan di hotel. Akhirnya pas mau pulang ke hotel, naik beca. Naik beca. Guys. Naik beca, guys. Naik beca, tukang beca ayun dari belakang. Dayung, 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 guys. Sampai tengah jalan, istrinya tidak tahan. Langsung dia bilang, "Mas, buka aja yuk." "Hah, buka? Di sini?" "Iya, buka aja di sini. Nggak mau sampai hotel aja. Di sini aja." "Wah, tukang beca di belakang pikiran kotor langsung, kotor. Apa dia bikin di depan becaku ini, woi, goyang-goyang becanya." Akhirnya, buka kan. Buka durian, makan-makan durian. Wah, tukang beca pikiran kotor di belakang. Terus karena tidak enak ini suaminya dia tanya. Tanya, "Bang Beca, mau juga?" Tukang beca jawab dari belakang, "Iya, sisakan saja tetenya." Reza Arab Octavian, fak pencitraan, nakal tapi tampan. Di YouTube gue ngomongnya anjing.
Bang, gue spam like, gue spam like, gue spam komen, gila. Udah ada 100 kali. Ya, baru kelihatan sekarang, Rap. Gila, dari 5.000 penonton lu, Bang, gue terpilih. Ya udah, nggak usah banyak bacot. Ayo, oh iya, sorry. Gue nih, Bang, gue ada tebak-tebakan, Bang. Iya, ayo. Bang, sabar, gue screenshot dulu ya, nanti lupa. Bentar. Ya, elah lu. Ayo, buruan. Oke. Bang, gue ada tebak-tebakan. Iya, buruan. Bang, lu tahu Shawn Mendes? Shawn Mendes tahu. Lu tahu karena dia di depan panggung. Kalau di belakang pasti lu nggak tahu. Apa dia? Dia jadi sound system. Anjir, gue lucu. Anjir. Wah, gila. Wah, gue lucu. Sound Mendes di depan panggung. Kalau di belakang panggung, sound system. Bang, gue lucu, Bang. Bang, gue lucu. Gila. Lucu lu. Lucu lu. Wah, santai. Gila. Santai. Santai. Oh, iya, sorry, Bang. Gila. Arab. Reza Arab Octavian, tinggal di mana, Bang? Bang, gue lucu. Iya, santai dulu. Oh iya, gue seneng banget ini, Bang. Udah bisa live sama lu, dapat hadiah gratis. Iya, enggak. Tapi hadiahnya enggak jadi kan tadi gue umumin. Enggak ada hadiah. Bang, serius? Kan tadi udah diumumin. Bang, serius? Tadi lu masuk jam berapa? Udah lewat 10 menitan. Ya kan tadi di awal diumumin, enggak ada hadiah. Bang, yang bener, Bang. Ini lu ngeprank. Kok ngeprank gimana sih? Ah, lu mah bohong, Bang, ah. Lah, sekarang lu bilang gua bohong, lu. Bang, serius kok gak ada hadiahnya, kenapa? Wah, lu gila, lu. Lu bilang gua bohong, lu. Enggak, soalnya gua baru masuk 10 menit setelahnya. Jadi gua gak tahu apa-apa. Lu udah gua kasih kesempatan untuk tayang, terus lu bilang gua bohong. Bukan, Bang, bukan begitu. Maksudnya gua masuk setelah 10 menit, jadi gua gak tahu apa-apa. Lu tahu nggak apa yang terjadi sebelum 10 menit lu masuk? Nggak tahu. Nah. Ya, agama beneran nggak dapat tadi. Nggak dapat tadi ya, Bang. Agama lu apa agama lu? Kristen. Kristen. Lu tebal nggak imannya dalam menjadi umat Kristiani? Insya Allah tebal. Kenapa insya Allah? Katanya Kristen lu. Sorry, Bang. Seriusan okay. Gak dapat hadiah ini. Dapat lu dapat hadiah. Lu mau digital download hidup lain Indonesia Maya. Acak gue di prank. Gila. Enggak deh, gue bohong. Kan? Emang beneran gak ada hadiah deh. Gue bohong tadi. Sorry. Emang gak ada hadiah. Sorry. Bang, serius? Ah, elah. Lu marah sama gue? Enggak, maksudnya gue kebawa suasana. Sorry. Bang, beneran gak ada hadiah. Ada hadiah. Puji lu boleh milih. Tuhan. Mau digital download hidup lain Indonesia Maya atau mau tiket Komodo Menoy? Apa ya? Lama lagi. Ayo, sorry. Oh, gue sampai kaget kan itu kan. Sampai kaget. Gue sampai kabur ke rumah orang. Ditanya, kenapa mas? Tadi saya kayak kesambar geledek tapi gak kena gitu. Oh ya udah, tunggu hujannya berhenti aja dulu sini mas, nggak apa-apa. Saya bukan takut sama hujan, saya takut sama geledek. Gue bilang, ya itu maksudnya takut tunggu geledeknya berhenti. Ya itulah pokoknya gitu. Akhirnya gue nunggu tuh Bang kan, nunggu di situ lama, nunggu ketakutan gue kan. Akhirnya gue baru pulang. Tuh gue mikir-mikir, SMP gue pernah kayak kesambar geledek. Terus gue kuliah di STTPLN. Apa jangan-jangan gue ini sebenarnya punya gitu kan? Lu jangan ketawain Bang, bener Bang. Lu mah. Lu ketawain gue, lu. Gak paham sih barusan. Udah panjang. Panjang aja lampu lagi. Berak. Ngajak partisipasi ya, gua pernah siapa yang Cina ini Widodo gua isep kakak lu goblok.